Hello, Assalamualaikum. So hari ni aku nak tukar yang rosemary belakang. So tapi aku akan gantikan yang ini dengan botol besar Brembo. So ini yang aku nak gunalah. So untuk botol Brembo ni aku akan gunakan bracket L. So kalau korang tak nak guna bracket L pun boleh, tapi botol ni korang boleh pakai yang kecilnya, size kecil. So sebab yang size kecil tu dia terus direct mount dekat dia punya bracket tu, so tak perlu pakai bracket L ni. So yang ni aku pakai Osmorim, dia punya colour dia ocean blue. Ni tube dia. So apa aku nak buat, first aku akan keluarkan dulu minyak dekat brake ni. Overall yang ni sekali. So aku akan keluarkan dulu, clearkan dulu. Dan aku akan pasang macam biasa. So let's go. Okay, yang ni kita kasi clear dulu. Ambil jalan mudah je. Tak ada dah nepam dulu. So yang ni kita dah clearkan. So nanti baru kita akan clearkan dekat brake. So hati-hati ya bila kita buat ni, takut dia punya minyak dia kena dekat body ataupun bahagian-bahagian, sebab nanti dia punya minyak dia akan kais punya, kita punya berdepan sama hakis. Okay, untuk brek belakang ni kita buka dia punya ni, dan kita akan bleeding keluar dia punya minyak yang ada dekat hose dengan master pump dia. So cara ni kita boleh clearkan dulu. Kat sini aku kena guna cap spray ni untuk clearkan minyak dekat hose dengan master pump ni. So sebelum aku sudah clear, baru aku tukar hose tu. Kat sini kan sini dia ada minyak. So by the way, cara ni bagi aku cepat dan mudah. Kalau korang nak guna tu boleh, tak guna tu. Dia terkenal kepada skin masing. Kalau agak-agak rasa pemula tu macam baru first time buat, aku rasa pakai spray ni lagi senang. Okay, aku dah clear belikan semua minyak tu keluar. Kita akan buka satu persatu. Start dari sini. Kita cabut dulu botol dia. Keadaan dia macam ni. So untuk yang belakang ni, make sure kalau sailor ni korang pasang yang belakang dulu, bahagian brake dulu, and then baru pergi ke pump.
Maknanya kalau tak susah nak masuk untuk belakang. So yang belakang ni dia agak panjang sikit. So dia akan jadi macam ni. So kita masuk yang belakang dulu. So dia akan jadi round macam ni. Dan baru kita masukkan yang belah depan, ikat yang depan. So dia akan jadi macam ni. So yang ni aku tak ikat lagi, dia ada lagi satu bracket bawah tu. So dia akan jadi macam ni. So sekejap lagi aku pasang, yang ni aku tunjukkan balik. Okay guys, ini yang aku dah siap pasang. So ini aku punya cara pasang yang aku dah buat. So sekali dengan botol ni Brembo ni, botol besar dengan bracket L. So sekarang aku akan start buat bleeding. Maknanya aku akan guna matic sama juga. Aku akan pump guna cap spray. So aku akan isi dulu dia punya minyak ni. So yang ni kena buka dulu guys. Aku isi dulu penuh-penuh. Kita akan pump until minyak yang baru keluar. So kat situ kita akan tengok sampai lah ada minyak baru keluar warna biru. So bagi aku cara ni lagi cepat. So tak ada nak kena buat dua side dekat brake dengan nak kena ketat skru. So kita just tunggu nanti dia punya minyak yang baru tu keluar je. Okay, bila keluar dah pump, dah keluar minyak yang baru warna biru tu. So korang dah boleh stop dah. So maknanya korang dah settle untuk di bleeding. Maknanya korang dah settle untuk bleeding. So yang ni korang dah boleh buka dan lock balik dengan skru. So benda ni dia tak ada makan masa lama sangat kalau daripada yang kebiasaan yang diorang buat tu. Maknanya bila dia dah start keluar minyak yang baru tu, so korang dah tahu dah proses tu dah hampir settle dan lebih continue dengan benda lain. So nanti aku akan siram dengan air lah. So kita test dulu. Aku akan tunjukkan dia punya proses breaking lepas aku buat bleeding tadi. So aku akan tunjukkan sama dia betul-betul function ke tak cara kita buat spray, pakai spray cap tu. Okay guys, sebelum tu aku nak minta tolong korang untuk subscribe, like dan share kalau korang berminat dengan video ni. So jumpa lagi untuk next video, nanti aku akan update. Okay, terima kasih and bye bye. Assalamualaikum.